Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan channel saya Uji Kerakas. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Di video saya kali ini, cara mencari mikat punai yang berbunyi ketika kita mulut ataupun mikat burung punai, seperti yang kalian tonton di video saya. Oke guys, inilah pikat punai saya. Ada 4 yang rajin berbunyi ketika kita mulut guys. Oke, aku ambil satu saja sebagai contoh. Cara yang pertama yang saya pernah lakukan ketika mulut burung punai, coba kalian perhatikan yang sering bunyi itu ketika kita mulut, pasti ada yang rajin bunyi guys ketika kita mulut di salah satu rombongan punai itu. Jika mendapat punai hutan yang rajin bunyi ketika kita mulut, jika hinggap di mulut kita, setelah dapat kalian kasih ciri dan kalian buat pikat. Dan itulah salah satu pengalaman saya tentang mencari pikat punai yang rajin bunyi. Langsung dikasih ciri guys dan kalian hidup atau kalian pelihara buat pikat, pasti setelah jadi pikat ia akan rajin berbunyi guys di atas tajur. Dan cara yang kedua guys, ini pikat punai saya yang sering bunyi itu guys. Perhatikan bagian paru punai ini. Tuh. Kurang jelas. Ah. Parunya sangat pendek sekali guys. Paru punai ini. Dan ini ciri punai yang rajin bunyi ketika mulut. Tuh, parunya sangat pendek sekali nih, dan di ujung parunya itu ada ruitan ke bawah guys, ada lengkungan ke bagian bawah. Nggak semua burung punai seperti ini. Oke, tuh bagian paru ya guys, perhatikan bagian paru. Coba teman-teman yang ada pikat punai di rumah, teman-teman lihat pikat teman-teman yang sering bunyi di tajur, pasti perbedaannya di bagian paru ini teman-teman dengan pikat yang enggak mau bunyi di tajur. Tuh, parunya sangat pendek sekali dan ada lengkungan ke bawah teman-teman. Ku perlihatkan contoh yang paru panjang yang kami dapat mikat kemarin. Perhatikan, kalau yang ini parunya sangat panjang guys, tuh sangat panjang sekali guys. Sedangkan pikat saya sangat pendek sekali itu, tuh. Tuh guys, tuh guys, perbedaan yang sangat jelas. Oke guys, jangan lupa kalian like, comment, subscribe ya guys, share kepada teman-teman, siapa tahu video saya ini bermanfaat. Sampai di sini dulu video tutorial cara mencari pikat punai yang rajin bunyi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys, bye bye.